Mas Taufik. Hah? Dulu. Ah, Mas Taufik. Oke. Okay. Tapi dokternya bilang sempit lagi. Sempit lagi leh. Pak Cantik sini, 45. Sekarang ada kaki kebas. Enggak, tapi ya. Saya kalau jalan jauh tak kuat. Tak kuat. Oke. Okay. Kalau diri. Kalau berdiri pun rasa sengit macam gitu ya. Jalan 100 meter. Tak elok. Tak elok. Tak elok. Okey. Sebab tadi sini posisi ya. Pak sini putar macam ni. Maknanya selalu sini dengan sini pun tak elok. Saya pasien dialisis. Oh, dialisis. Mission dekat sini ya. Okey. Boleh. Tengok leher pun tercepit saraf. Ya. Leher sini. Ya. Menyebabkan ada ketangan kebasak. Dan juga tapi agak payah. Kaku. Ya. Bisa tapi agak payah. Parosai nanti. Parosai tak kuncang, tak kuncang. Okey, Pak, duduk lah. Yang penting ya, sebab tarik X-ray tengok. Leher dengan tulang belakang sepatutnya ada CDS. Pak punya ada sikit. Lurus ya? Tak lurus, terlalu lurus lah. Tak bengkok lah, menyebabkan tercubit saraf. Okey, dan sebelum dan selepas. Okey, Pak, ini yang penting ya. Ini, dia punya tulang tulang shoulder. Ini saraf utama satu tak enak ah eh? Ini satu saraf utama ini lagi tak enak. Tengok sebelah kiri satu tapi sebelah kanan ayo lagi kuat. Keduanya ini kedua ayo kuatnya. Ketiganya cucut, ketiganya cucut, keempat lima. Nah, masalah punca dari leher dari sebelah kanan ini satu, ini dua, ini tiga, tapi sebelah kiri okey. Nanti hilang. Sebab ini tak seimbang lah, menyebabkan tangan kaku. Tengok sampai sini sudah sakit out dekat depan saja. Keduanya dari tepi sini pun kaku. Lagi lima jari tak pesan naik. Ketiganya sebelah sini ngok. Keempat lurus, ini yang penting tengok dia punya leher posisi satu stopa ke belakang sentuh seluar saya agak ketat. Angkir 5, sebelah sini 45 darjah. Putar 90 darjah agak kaku. Ha, nanti hilang. Membesar sini. Okey, tengok tangan kiri. Ini naik. Pun wah kaku sampai sini saja. Naik lagi tak pesah. Sebelah sini naik. Pun tak pesah. Ini 3. Wah, kokok. Keempat, putar ke belakang. Sentuh seluar saya agak ketat. Tangan kelima. Opok. Ha. Tengok tak? Ini naik. Dah. Ini yang tercepit saraf. Kepala naik sampai sini. Sakitnya. Mata hanya nampak sana saja. Kalau spek atas susah. Tak bisa naik. Keputar ke kiri. Kuak-kuak. Putar ke kanan. Kuak-kuak. Kiri. Tak enak kerana sini tercepit saraf. Nah, masalah ialah ini sudah tercepit. Seimbangkan leher dulu. Okey, Pak, saya angkat. Okey, sekarang memposisikan leher terlalu lulus. Okey, turun, naik, turun, naik. Putar. Nah, ini dia, Pak. Dengar piak. Sebelah sini. Dengar bunyi ya tok pak. Keras dia. Sekali. Keras sekali. Wah. Tadi sini klak, tapi sebelah sini kop. Ada bunyi pak macam ni. Itu yang bagi seimbang. Kalau sekarang klak. Enak sekali. Cuba ya tengok ini naik. Tong. Oi, tong. Boleh ketuk kepala saya. Keduanya tengok piup. Sekarang. Bong. Ketiganya, hai bish. Hai. Sini naik turun. Ringannya yang penting ni ya, Pak. Lulus sampai sini tadi susah tak sentuh seluar. Tengok ini. Nyok tong. Nyok sentuh dengan senyong sentuh perut. Okey. Oi, sentuh dagu pun boleh. Agak ringan tu. Lepas tu putar dari sini. Sama belum dah jauh.
ini tadi pun kaku semua. Kenapa jual bahu kaku? Disebabkan leher tidak seimbang menyebab. Kalau pinggang tak seimbang menyebabkan kaki tak tak enak. Ini tangan sebelah kiri. Tik 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 tik. Ringan. Ringan. Keduanya, oi. Sentuh agak lembut. Tiga sebelah sini. Hai. Naik turun. Empat lulus. Stopa sentuh seluar tong. Sentuh perut. Dan putar ke dagu. Pucik 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 pucik. Maknanya sini semua tidak terkunci. Okey, sekarang saya cek dia punya sini. Tadi sini wah sakit sekali ya. Ini tulang, ini saraf utama. Saraf utama. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tekan kuat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Serap. Enak. Lepas tu, tadi tengok punya leher. Naik. Turun. Boleh ke atas. Buka mata. Boleh. Keduanya, putar ke kiri. Putar ke kiri. Putar ke kanan. Tadi kanan, wah terjepit sara rasa, sekarang siap. Sudah. Lincin, lincin, lincin. Wow, enak oh. Ha, nanti lagi enak. Sekarang menseimbangkan seluruh badan. Tarik telinga untuk sakit kepala, migraine. Atau mata kabus, mesti. Ada tujuh saraf. Atau stroke pun dari sini. Wah, kuatnya bunyi sini. Bagi keras keras. Bagi kan, saraf mengalir balik. Satu, dua, tiga, empat, tak, lima, posisi sikit. Wah. Seimbang kan? Bagus. Bagi darah mengalir lancar lagi. Bagus. Mantap. Sekarang seimbangkan jua bahu. Tadi bahu kaku-kaku. Pak kaku disebabkan leher. Wah, masuk. Tok tok tok. Tok. Dia tangan kalah gabungkan. Lepas tu buka. Okey. Pak tidur. Tidur. Ya, betul. Lepas hembus, nafas, hembus air dia. Wah, rapi yo. Lepas sini, wah, tulang belakang. Dengar bunyi yo sini, krop. Sini, krop. Bagi dia, ratakan, seimbangkan. Yang penting, jangan tercepit. Okay. Sekarang cecep balik ya. Ini, satu, dua. Sakit berlainan, so enak. Lepas ni, tangan pun sangat ringan. Macam burung. Oh, yo. Ming, 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 ming. Ming 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 ming. Oh, tengok Blackpink, Blackpink. Ini naik. Boleh sentuh telinga saya. Lepas tu putar ke belakang. Agak lembut. Lepas tu putar ke sebelah sini pun sedap. Enak. Kepala ni lagi-lagi. Wah, bom. Kedua putar. Ketiga ni. Wah, bagusnya. Okey. Sekarang tak berdiri ya. Ha, tulang belakang. Oh. 100 meter pun tak enak, tak enak. Tadi tepi tengok, mah, tengok sana tak. Kalau tadi tepi sini tengok, macam ni. Tidak serius. Sepatutnya telinga sampai lebih kurang sini. Sekarang telinga sini. Ini, dengan ini pun tak macam ada sikit. Kalau jalan, wah sini dengan belakang. Guna banyak tenaga menyebabkan lutut dengan kaki tak enak. Mesti nak seimbangkan posisi. Baru ini boleh jalan jauh. Mana punca dari sini. Okey, dengan sini saya letak dua jari saya. Ini ialah tulang belakang nombor 3. Tekan sedikit pun tak enak. Ini keempat. Ini ke 5. Ini S1. Tercepit salah. Okey, dengan sentuhan pun kekok-kekok. Maknanya pipok-pipok. Maknanya surat tidak seimbang. Tak punya ialah surat tinggi. Masuk. Ini macam ni tinggi, ini ke depan, lepas tu sini terkunci balik.
menyebabkan sini langka. Ini panas kalau langka. Nah, panas, langka juga panas hanya sini. Sebab sini sudah masuk macam itu terkunci dalam macam ini jalan. Nah, sini dia. Tiap-tiap sentuhan saja. Okey, nanti hilang. Aha. Seimbangkan lah Pak. Wah. Wah, dengar bunyi tu, maka akhir sekali topak. Ada kuatlah bunyi tu. Ah, itu bang jadi masuk persis. Kalau masuk persis sih, sekarang cuci balik ya. Nah, sama tempat. Ini pertama, tiga tulang, tiga, empat, lima, ya satu, empat jari. Tiga, lima, rasa lulus dengan lulus. Rasa badan tekan lulus. Macam sakit pun berlainan sebab dia posisi tak seimbang menyebabkan wah banyak tenaga terjepit. Sekarang tengok macam mana tekan. Hei, tiga, empat, lima, satu. Rasa berlainan maknanya posisi ke depan. Ha, lanjutkan tidur menyereng. Ha. Oh, lagi boleh shopping. Gini. Ah ya, betul sekali. Kaki lulus. Kaki bengkok. Ah, ini dia. Ini lembar 3, 4, 5, S1. Ah, dan posisikan seimbangkan ah, ini. Wah, crop. Kiki kok. Wah, mantap. Sebelah sana, Pak. Lulus. Ini bengkok. Ini dia nombor 3. Ah, leh. Nombor 4. Ayong yong. Nombor 5. Yong yong. Posisikan seimbang dan sini. Wah. Wah, lu tu. Kuatnya yong. Bukbat. Iya. Mantap. Ha. Tengah atas saya terlentang. Sebab tulang tadi leher saja. Pop, pop. Dua tangan rasa enak. Lepas tekan pun belainan. Lepas putar kiri, kanan pun so enak. Maknanya persis itu saja. Leher menyebabkan atas sakit kepala, migraine, tangan kebas, susah nafas, atau apa semua ialah leher. Keduanya dia tulang belakang. Tulang belakang tadi so usir ya. Enak. Dia ada empat bahagian. Tadi berdiri tekan, wah, tak enak. Lepas itu top, so kurang. Lepas itu kiri kanan. Nah, depan ini penting sekali. Ini penting sebab kenapa? Dia ada saraf 3, 4, 5, 6. Rasa sakit, kebas atau panas. Semua punca dari sini. Okey, ini Pak, ini penting. Tengok ada berapa saraf suara sumpat dari sini. Ini ialah L3. Tetap sakit. Oh, yo, tak enak. Ini sentuhan nombor 4. Wah, sakit juga. Ini nombor 5. Wah, ini parah. Ini S1. Tutup. Kerana saya tak kuat. Saya guna jari saja. Sentuh. Tepiap. Sentuh saja. Cuk-cuk-cuk dengan ini. Ini semua suara sumpah. Kalau ini suara sumpah dan menyebabkan, senang macam panas. Tak enak deh ini. Kalau langka berat. Ah, berat-berat macam. Oh, macam King Kong. Okey. Ini kalau tak bagus, menyebabkan kaki punya lingkungan. Nah, dengan kaki bengkok. Ah, ya. Tak bagus. Sepatutnya lutut sampai dada lebih kurang 5 jari. Boleh kita boleh macam ni. Tengok. Pak bunyinya sudah tengok macam mana tu. Macam mana tekan ke bawah. Sudah terkunci. Terkunci mana? Sini. Kalau sini terkunci ya, menyebabkan sini, sini, sini semua sumpah. Terlalu jauhnya. Maknya tak bagus. Keduanya tengok kaki letak sebelah sini, cuba buka. Ah, tak enak. Wah, lagi. Lagi 5 jari. Kalau saya tekan ke bawah, sini sakit sekali. Dengan sini sakit sekali. Maknanya dia punya pelvis, dia punya posisi ya tak seimbang. Macam ni. Tengok, lagi ni seimbangkan. Sini, satu, tak pesah. Ah, sakit loh. Ketiganya, buka pun, ah, sakitnya. Ketiganya, lutut, tekan sini pun, tak enaknya. Lutut, patela sini, tekan sedikit. Ayo, macam mau melutut. Ha. Lanti hilang. Cuba dengan kaki sebelah kiri.
sini tengok. Nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Ini S1. Tengok ini agak kurang. Sini parah. Kiri 2, 3, 4. Kalau ini okey maknanya ini. Tengok kaki ini bengkok. Ini lebih kurang 5 jari. Tengok ini lipat muk. 5 jari sampai dada. Maknanya sini okey. Tak seimbang satu belah. Okey, sini bagus. Lepas tu tengok letak sini. Buka. Sampai katil. Tidak terkunci. Tidak terkunci. Sini tidak terkunci. Ini bagus. Ini sudah terkunci. Ah, ini enak. Lepas tu lutut. Lutut tengah-tengah. Tekan. Ini tak bermasalah. Oh iya, iya. Tangan sudah jalan lah, tak jauh. Cek lagi sekali ya, tengok Pak. Sampai sini sudah kaku. Ini sudah kaku. Sini pun sudah kaku. Oke, sekarang nanti hilang. Wah, dengar bunyi krop-krop. Dua, kokok. Tiga, empat. Lutut seimbangkan. Satu, dua, dan tiga. Mantap. Ha, ini. Nafas. Tarik ini dia. Wah, dengar bunyi krop. Wah, dua, tiga. Wah, semua berbunyi lah. Empat, selesai. Lutut. Satu. Posisi sini, dua, dan tiga. Uyo. Hai, pas, selesai. Sekarang cecek balik ya, tengok apa beza. Yang penting, sini, nombor tiga, empat, lima, dan S1. Tidak tercepit saraf. Kalau tidak tercepit saraf sini ya, maknanya sini suah. Dia boleh pelvis suara persisikan balik. Kalau suara persisikan balik, huyo. Kaki ini bengkok. Huyo. Huyo, menakutkan saya. Ini. Free. Ya, betul. Surat free. Kalau free, ini. 5 jari sampai tak ada. Lepas tu ini buka. Tit, 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 tit. Kalau ini okey pun. Lutut pun. Patelah sini. Hilang. Okey. Rasa ah. Oh. Ya, nanti seimbangkan lagi ya. Okey, sekarang bagi dia Pak seimbangkan posisi lagi enak ah. Wah, banyak angin sumpat lah. Persisikan lutut. Bagus. Cantiknya. Seimbangkan tulang belakang. Satu, dua, dan tiga. Bagus. Dua, dan tiga. Ha, Pak. Huyo, nanti laju. Okey, sekarang sudah seimbangkan pelvis lutut semua. Nah, sekarang dua pun tiga, empat, lima, S1. Tiga, empat, lima, S1. Kaki pun nyeow. Wah, banyak lincin. Oh. Sampai sini. Satu. Tekan kuat-kuat. Sakit? Tidak. Tak. Lima jari. Pip, 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 pip. Pip, pip. Nah, suara rata. Lepas tu sini. Hai. Bish, oh, bish, bom, 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 bom. Bish, 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 bish. Enak. Lepas tu lutut pun sudah. Bagus. Ha, sekarang
Pak, angkat punggungnya. Iya. Nah. IPF. Ini kan. So, sekarang leher sudah seimbang, pelvis sudah seimbang, tapi ada tulang belakang ada sikit macam ni. Apa yang saya buat sekarang nak tarik untuk menyusunkan dia punya 24 tulang dari leher sampai ekor untuk seimbangkan. Nanti rasa seluruh badan rasa ringan. Sudah muda 20 tahun. Betul. Okey. Nafas dah. Ini enak sekali. Okey, Pak. Saya rasa sekarang rasa leher dengan pinggang. Rasa itu tulang. Tengok ada berdunyut-dunyut-dunyut-dunyut. Tapi rasa lagi longgar. Terlalu longgar ialah sini-sini dengan ini dia yang terlalu longgar. Sekarang untuk memposisikan semua 24 pijit tulang. Kuluk-kuluk-kuluk. So tinggi 2 inci. Okey, relax. Tadi tarik rasa yang sini. Dan sini pun ada bunyi. Sekarang huyo. Tengok kaki ni. Ping ping. Terlalu ringan. Ping ping. Huyo. Ping ping. Bom bom. Ping ping. Ping 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 ping. Pop pop pop. Pip pip pip. Pip pip pip. Pop pop. Tidak terjepit salah. Lutut tadi huyo sakit sekali. Ini lutut. Wah, rasa ada getaran. Sudah seimbang. Ini pun sudah. Mantap sekali. Okey, sekarang tak apa. Duduk pandang sana. Ya. Sekarang cek-cek dia. Seluruh badan posisi. Ini nombor saraf utama. Saraf utama kedua. Tiga, empat, lima. Dua tangan pun sudah lembut. Lembut, lembut. Kepalanya boleh putar ke kiri, boleh putar ke kanan, dan cuba atas. Ingok, sakit berlainan. Ha, so enak. Berdiri ya Pak. Pandang sana. Cek-cek posisi. Ini dia. Tiga. Empat, lima, satu. Sekarang tekanlah. Rasa banyak tenaga macam ada dum-dum. Tekan dia ada bounce back dia punya tenaga. Suspensi. Ya. Lepas tu dia berdiri, tengok dia punya telinga masuk balik ke sini, sudah masuk balik ke collarbone ini sampai sini, ini sudah lulus. Lepas tu sini dengan sini sudah seimbang, dengan sini pun seimbang. Dan ini jeans hayo. Ini sih ada satu garis lurus ini. Ini satu garis lurus sampai sini. Maknanya sudah seimbang. Tadi ini. Sekarang nak buat latihan. Pak ialah buat latihan selalu tangan ke belakang. Latihan lepas tu ini buka. Kalau ini buka lepas tu kepala ke atas. Ini untuk membukakan apa ni chest. Bagi bukakan dia punya chest punya rusuk tulang. Bukakan bagi otot ke belakang. Kalau sebab ini dia punya seimbang akan ke belakang sikit. Sekarang punya seimbang ke depan. Tak bagus. Seimbang. Kepala tengok atas. Berapa saat? Awak rasa sini macam ada buka. Berapa saat? 20 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 20 saat lepas tu ringankan. Lepas tu set kedua. Buka lagi. Wow. Kalau sampai awak punya ini... kita panggil peha, ini boleh melekat. Sepatutnya ini boleh melekat ke tengah punya. Maksudnya, kalau kita gerakan, dia ada dua, boleh lipat macam kalau boleh lipat sampai satu tangan saya letak sini. Boleh mencepit, menyepit. Maksudnya, di sini semua posisi. Panggil self-alignment. Memposisikan DIY. Lagi lembut. Tadi kaku. Kalau macam tadi sini-sini, sakit-sakit, bangun-bangun, lain-lain.